simpan udang dulu. Ini besar-besar. Sebelum melanjutkan video lebih dalam, mari kita subscribe, tekan lonceng, dan share. Cekidot. Sip, selamat berjuang. Oke, assalamualaikum, sobat. Kali ini kita ngetrip lagi, kita masuk ke daerah Sungai Selpakis sama tim Bang Haris Akbar. Tidak ada target, yang penting kita mancing sambil menunggu datangnya azan maghrib untuk berbuka puasa. Daripada kita tidur tidak bermanfaat, kita manfaatkan hobi kita di perairan Selpakis. Ikan apa ini? Kecil, saudara. Ya, ternyata tombel anakan. Gak apa-apa. Yang penting mancing. Oke, spot kita di Muara. Pas, semoga amis di spot ini, guys. Ya, sampai ke Muara. Pertama, lebar langsung. Dapat sambaran. Ikan apa yang dia naikkan? Kita lihat. Gila, Mak. Wais. Kerabu. Enggak. Oke.
Neng, tarik. Apa itu? Sama, sambal juga. Sip. Oke sobat, kita bergeser lagi cari spot-spot yang potensial untuk mancing pada berikutnya. Coba lihat, kasih sedikit lihat. Ah, mantap, tombel naik. Guys, berapa ribu batang pohon yang telah terbang sebagai bahan baku kertas. Semoga ada perkembangan, juga ada deforestasi. Biar hutan Indonesia kembali hijau sebagai bagian.
berhubung hari mulai senja, sebentar lagi juga akan gelap, hari pun tiba saatnya kita berbuka puasa. Jadi kita segera kembali ke Gunung Krami. Semoga di depan nanti tidak terjadi arus ataupun gelombang yang ekstrim. Wah, ternyata gelombangnya sudah kita selamatkan. Inilah alam, sobat. Tidak bisa kita prediksi. Yang semestinya kita prediksi arus gelombang tenang, ternyata agak lumayan ada adrenalin di sini. Kita semua tidak boleh takabur, pasrahkan sama motoris dan juga Tuhan yang menentukan terjadinya sesuatu terhadap kita.